Sandra Dewi adalah seorang namanya aktris juga di Dewi. Indonesia. Pasti cantik. Dia juga dikenal sebagai brand ambassador beberapa produk baik di Indonesia maupun. Assalamualaikum semuanya. Hai, apa khabar? Halo-halo. Okay, selamat kembali ke channel ini, Designery TV. Okay, kepada anda semua yang mendukung channel ini, terima kasih banyak-banyak as ucapkan. Kepada anda yang baru di channel ini maupun di YouTube, jangan lupa untuk tekan subscribe ya, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okay, apa khabar semuanya? Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, aman, bahagia selamanya. Amin. Okay, dah makan apa belum? Okeylah, hari ni video apa Az nak react? Okey, dapat juga request daripada sahabat-sahabat juga teman-teman kita yang mahukan Az react video, iaitu yang berjudul Bikin Niler 10 wanita paling cantik di Indonesia sepanjang masa. Siapakah itu? Dari channel Mata Millennial. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Mata Millennial ini, okey? Tanda dukungan kita. Sama-sama kita support each other. Okeylah, kita penasaran mau tahu siapa 10 wanita tercantik di Indonesia sepanjang masa. Ha, siapa tu? Nak tahu siapa? Jom ikut Az react. Okey, dah siap nak tahu siapa tercantik? Jom. Bismillah. Okey, jangan lupa subscribe Mata Millennial, okey? Wanita cantik bisa dibilang sangat banyak di dunia. Tak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu negara yang banyak memproduksi wanita-wanita cantik. Namun siapakah negara yang paling produksi wanita cantik? Dalam sejarah wanita tercantik di Indonesia, kami telah mengumpulkan 10 di antaranya yang menjadi top 10 wanita tercantik sepanjang top 10, masa top di 10 Indonesia. 10 tercantik. Walau 10. Beberapa orang menilai sosok wanita cantik dari penampilannya, namun sebagian besar kaum adam yang berada di Indonesia menilai kecantikan sosok wanita dari segi wajahnya yang halus dan raut wajah yang manis sosok wanita tersebut. Wow. Jangan cuma cari wanita yang seperti itu, alias cuma modal tampang doang, tapi carilah wanita yang berkualitas. Wanita pada yang berkualitas. Video ini kami telah merangkum 10 wanita tercantik Indonesia yang bukan cuma cantik doang, namun sudah banyak prestasi dan hal-hal luar biasa yang telah mereka lakukan. Betul. Berikut ke 10 wanita tersebut. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, okay, jangan lupa subscribe. Okay, geng. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian enggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan share ke teman sosial media kalian juga ya, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mari kita berbagi pengetahuan dan hal lainnya yang ada di dunia ini. Raline Shah. Raline Shah nomor satu terus ya. Di Jakarta pada Raline 4 Maret 1985. Raline adalah seorang aktris Indonesia berdarah Melayu, Tionghoa dan Pakistan. Ia dikenal ketika menjadi salah satu dari finalis Putri Indonesia pada tahun 2008 dan menjadi putri terfavorit. Setelah itu terfavorit. Banyak di dunia hiburan favorite yang dia terima. Antara lain menjadi untuk acara Kitchen Babe di Global TV, bintang iklan maupun berakting. Tengok rambut dia. Dia mendapatkan pendidikan tinggi dari National University of Singapore di bidang ilmu politik dan meraih gelar BA in Political Science and New Media and Communication. Raline Shah tampil dalam debut karir perannya dalam film layar lebar 5 cm pada tahun 2012. Raline merupakan aktor berdarah campuran Tionghoa, Melayu, dan kakeknya yang berasal dari Malaysia dan Pakistan. Ayahnya ada mix Malaysia. Sumatera Utara yang bernama cantik. Ups. Ayahnya pengusaha dan mantan diplomat dari Medan, Sumatera Utara yang berkewarganegaraan Indonesia. Cantik. Ibu Raline bernama Roselin Rahmat adalah warga negara dari Singapura. Okey, Singapura pun ada juga.
Ariel bukan saja cantik, Ariel tapi pintar. Tatum lahir dari pasangan Rico Valentino Muri dan Tatum Mathilda. Ariel ia Tatum mengawali debutnya sebagai model iklan mobil Isuzu Panther pada saat berumur 10 tahun. Sejak saat itu, wih, awal lagi jadi model. Membintangi beberapa iklan di televisi. Pada tahun 2005, Ariel Tatum membintangi film layar lebar berjenre drama musikal keluarga berjudul Ariel dan Raja Langit. Disutradarai oleh Harry Daju Suharyadi. Film lain yang sudah dibintangi adalah Oh Baby pada tahun 2008 dan Kawin Laris pada tahun 2009. Tidak hanya layar lebar saja, Ariel Tatum juga mulai memasuki dunia seni peran sinetron di Indonesia. Dia jadi pelakon lah, daripada model jadi pelakon. Film layar lebarnya pada tahun 2006, Ariel mulai membintangi sinetron Abadi Untuk Selamanya, diikuti dengan Cinderella Boy pada tahun 2007. Cantik. Apa Ini Cinta pada tahun yang sama, Nikita pada tahun 2008, Nikita. Rafika pada tahun 2009, Dia Bukan Anakku pada cantik, tahun kan? 2010, dan Cinta Rockstar pada tahun 2003. Chelsea Islan. Chelsea Islan lahir di Washington pada 2 Juni 1995. Chelsea merupakan seorang aktris berkebangsaan Indonesia. Dia telah bermain dalam beberapa film seperti Refrain, Street Society, Mary Riana, Mimpi Nantilah, mix, dan kan? Balik 98. Dia juga bermain di serial televisi gigi berjudul kan? Tetangga Masa Gitu. Masa Gitu. Sandra Dewi. Sandra Dewi lahir di Pangkal Pinang pada 8 Agustus 1983. Sandra Dewi adalah seorang namanya aktris juga di Dewi, Indonesia. Pasti cantik. Dia juga dikenal sebagai brand ambassador beberapa produk baik di Indonesia maupun Asia Tenggara. Sandra Dewi brand ambassador. Artis papan atas dengan bayaran paling mahal di Indonesia. Paling mahal. Dan kerap dijuluki ratu iklan sejak tahun 2008. Sandra adalah penggemar segala sesuatu yang berhubungan dengan Disney dan kerap berlibur ke Disneyland di setiap waktu. Patutlah dia pakai sedangnya. Nampak dia pakai baju Disney, Mickey Mouse. Dia jauh dari gosip miring dan memiliki perilaku yang bagus baik dalam bekerja. Jauh dari gosip-gosip miring. Olivia Jensen Denmark pada 11 April 1993. Lahir ini Denmark. Okay. Olivia adalah artis Indonesia. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memulai debut film layar lebarnya berjudul Bukan Cinta Biasa yang Bukan mulai Cinta ditayangkan Biasa. Di bioskop pada awal Mei 2009. Lagu Siti Tino Aliza oleh Bukan Cinta Biasa Picture dan disutradarai oleh Benny Setiawan. Olivia merupakan anak dari pasangan Benny Jensen dan Viverina Lubis. Vicky Shu. Vicky Veranita Yodasoka. Chinese. Di Cilacap pada 8 Juli 1987. Vicky merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 2011, ia merilis album solo debutnya berjudul Drink Me dengan lagu andalan Mari Bercinta. Ini penyanyi. Raisa Andriana, lahir di Jakarta pada 6 Juni 1990. Atau yang lebih dikenal dengan nama Raisa adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Okay, penyanyi juga. Ia mulai dikenal publik setelah membawakan lagu berjudul Serba Salah, yang kemudian menjadi Fiera. Album eponim pertamanya Raisa dirilis pada tahun 2011 oleh Solid Records dan Universal Music Indonesia. Cantik lah, of course. Oleh 3 musisi, yaitu Asta Andoko dari Ran serta Ramadan Handi dan Andrianto Ariel Seto. Juga didukung oleh Nanda Oka dan Asta Andoko yang berlaku sebagai eksekutif produser untuk Solid Records. Cantik kan? Ish. Kulit dia cantik. Kulit dia orang. Nombor 8. Pevita Pierce. Lahir di Jakarta pada 6 Oktober 1992. Pevita adalah aktris dan pemain film Indonesia berdarah Inggris Banjar. Ia dikenal Mix lewat juga. Film Denia Senandung di Atas Awan pada 2006 sebagai Angel. Film tersebut adalah pengalaman pertama Pevita dalam berakting di film layar lebar pertamanya setelah sebelumnya ia ikut berperan dalam sinetron Mutiara Hati sebagai Tara. Pada akhir tahun 2007, Pevita bermain kembali dalam film Lost in Love yang tayang pada bulan Mei 2008. Dalam film ini, Pevita mendapat peran utama sebagai Dia main panah.
dan bermain bersama Richard Kevin yang akan berperan sebagai Adit. Pevita mendapatkan peran Tita melalui serangkaian proses seleksi panjang mulai dari sekitar 1.100 pendaftar hingga mengerucut 8 orang dan dari film Lost in Love. Soalnya tuh sebab orang cantik kan? Bella Sophie. Nomor 9. Bella Sophie lahir di Medan pada 5 Februari 1992. Bella adalah sosok artis yang berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal setelah memenangi kompetisi putri kecantikan di Medan pada tahun 2008. Di dunia perfilman, Bella mengawali debutnya sebagai aktris pada film televisi berjudul Cantik I Love kan, gigi You. Dia. Selain itu, dia juga menggeluti dunia tarik suara dengan mengeluarkan 3 single berjudul Kesal, Seseorang, Kesal. Dan Mungkin Dia Lelah. Dan adik kandungnya Bella yang bernama Icha Kalista juga ikut terjun ke dunia entertainment. Entertainment. Isyana Saraswati. Nomor 10. Isyana Saraswati lahir di Bandung pada 2 Mei 1993. Isyana merupakan musisi, penyanyi dan juga penulis lagu berkebangsaan Indonesia. Isyana merupakan penyanyi dari Nanyang Academy Composer. Of Fine Arts Singapura dan Royal College of Music Britania Raya. Isyana juga menulis sendiri lagu yang mempunyai irama lirik juga. Ternyata Isyana Saraswati pandai pula dalam mengaransemen lagu. Terbukti dengan video cover dari penyanyi-penyanyi ternama yang telah ia unggah di akun YouTube milik pribadinya. Juling pun cantik, guys. Sebagai seorang musisi bertalenta dan berbakat, Isyana terbilang sangat lengkap dan komplit. Dia tidak hanya pintar serta piawai dalam mengolah suatu vokal, penyanyi pendatang baru ini juga begitu lihai dalam memainkan beragam alat musik seperti piano, flute, sampai saxophone. Oh, pandai main percussion. Okay. Orang sangat seni. Ha, itu dia tadi 10 senarai wanita tercantik sepanjang masa di Indonesia. Ha, dia punya tagline tu cantik sepanjang masa, okey. Ha, kau ada. Diam. Okey, dan kita kebanyakan kita lihat memang wanita-wanita Indonesia. Yang tadi pun kita tengok senarai 10 hit tercantik tu pun kebanyakan mereka adalah mix ataupun melalui perkahwinan campur, mix Belanda, mix daripada Denmark dan sebagainya. Dan kita nampak yang kecantikan mereka luar biasa bila di mix pula dengan darah Indonesia, darah Asia kan. Kalau kita lihat, perhatikan daripada mata dia, rambut dia, hidung dia memang perfect. Dan paling-paling saya suka wanita-wanita Indonesia ni, rambut dia cantik, kulit dia cantik, guys. Okay, pasti banyak makan jamu barangkali, betul tak? Oh my god! Wow! Okay lah, lepas ni kita ramai-ramai cari jamu, okay? Untuk cantik juga asli wanita Indonesia. Ayuh! Okay lah, sampai kat sini dulu video hari ini. Dan kepada anda yang menonton, terima kasih. Salah silap daripada Asal minta maaf seperti biasa. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share video ini, okay? Kepada anda yang baru, apa lagi, jangan lupa subscribe, geng. Kerana subscribe itu gratis aja. Okeylah, sampai kita jumpa lagi. Salam hormat, bye semua.